Oke, ketemu lagi dengan saya teman-teman di 98 Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya belum sempat untuk ngajak kalian keliling-keliling ke tempat-tempat binatang, tempat-tempat ikan yang ada di seputaran daerah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mereview, ini banyak banget yang request ke saya, beberapa akun Facebook, mungkin ada yang penjualan online yang menjual berbagai jenis binatang, seperti mungkin musang, terus burung hantu, ada juga otter. Nah, kita mau review beberapa grup-grup Facebook yang menjual berbagai jenis binatang tersebut. Kita langsung buka aja. Ini ada beberapa akun yang beberapa grup yang menjual binatang-binatang seperti ini nih. Ini adalah, kita buka forum jual beli hewan musang, SG, otter dan lain-lain, khusus Karawang dan Cikampek. Ini kita buka-buka aja teman-teman, kita mau review. Mudah-mudahan dengan saya bikinkan video ini, jika kalian ada yang mau berminat untuk membeli atau mengadopsi atau pesen-pesen, nanti langsung tanya-tanya langsung aja ke penjualnya. Nanti sekalian, mungkin kalian belum susah nyari untuk binatang-binatang secara online, mungkin dari akun-akun ini bisa menjual binatang atau menyediakan binatang yang peliharaan yang kalian maui. Ini kita sekarang masuk ke forum jual beli hewan musang, SG, otter dan lain-lain, khusus Karawang dan Cikampek, Purwakarta. Ini mempunyai grup anggotanya sebanyak 9.044 orang. Nah, ini kalau kalian mau bergabung silahkan aja. Kita mau lihat binatang yang diiklankan di sini. Ini ada musang pandan. Lokasi Cilamaya. Oh, nomornya nggak jelas, tapi teman-teman ini nomornya salah mungkin. Ini ada yang jual musang pandan 200.000, murah banget. 081. Oh, bisa ini masih. Ini di WA 081-782-723650. Lokasinya ada di Cilamaya. Nah, ini musangnya seperti ini. Lucu juga nih, keren. Ini ada juga Dode Arfa. Ini kalau kalian mau gabung ke grup ini nih, forum jual beli hewan musang, SG, otter dan lain-lain, khusus Karawang. Ini bahasanya bahasa apa ini? Saya nggak ngerti bahasa Sunda soalnya. Wow, apa ini? Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Kucing apa ini? Kucing apa musang nih? Oh, lucu banget. Oh, ini ada anak musang, anak otter disusuin sama kucing. Seru banget, lucu banget ini. Oh iya bener, ini anak otter nyusu sama kucing, bisa juga ya, keren. Oh, ternyata kayak gitu cara menyusuinya biar dia nggak ribet ngurusin susunya. Ini anak, tapi bahasanya bahasa Sunda nih, saya nggak ngerti. Lalu anak gendeng abah, nggak ngerti. Oh iya bener, ini anak kucing nyusuin otter. Wow, keren banget. Kita lihat, sekalian lihat pemandangan teman-teman. Ini hiburan yang cukup unik juga. Ini saya baru tahu ada anak otter nyusuin sama musang. Ini ada lagi, apalagi kita review bareng-bareng.
yaitu kerkang musang obesitas. Wow, ini ada juga musang obesitas ternyata di forum ini. Apa ini? Oh, ini bukan musang ini teman-teman, ini otter mau ditukerkan sama dia mau nyari musang yang obesitas. Nah ini kalau kalian mau, ini otter mau ditukar sama musang obesitas. Nah bagi kalian yang mau, yang punya musang obesitas dan mau ganti peliharaan otter, ini bisa di forum jual beli khusus musang Jakarta Cikampek Purwakarta. Nah ini forumnya di atas ini, kita bisa lihat ini. Ini kalau ada yang mau, kalian bosan dengan jika kalian punya musang obesitas bisa ditukarkan sama ini kalau kalian mau ganti peliharaan otter. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Oh ini musang pandan teh laku mah dikumpulkan baik. Apa ini bahasanya ini? Punya musang 9-10 bulan pengen jadi musang umur 2 bulan ini mas goyeng pisan. Ini apa ini? Ini ada juga yang jual binatang aneh harganya 100.000 masih nego. Apa ini? Kita lihat dulu teman-teman. Iguana apa ini? Oh nah ini ada yang jualan kayak gini mintanya 100.000. ini kita jadi bisa lihat tahu binatang-binatang aneh yang dijual di sini. Lanjut lagi. Oh ini iklan izin menanyakan di sini ada yang punya ada videonya. Kita lanjut lagi, ini ada juga yang jual otter jantan teman-teman. Ini banyak yang nanyain ke saya otter ini kalau kalian mau pesen, ini lokasinya ada di Karawang Kota. Otter jantan umur 3 atau 4 bulan ukuran jumbo karakter jinak, dielus-elus saja anggap galak. Karawang Kota, lokasinya di Karawang, lokasi sellernya nomor kontaknya 0893x394858. Nah ini wow, ini lucu teman-teman, ini otter jantan keren banget. Kalau kalian mau melihara nanti bisa hubungi nomor ini aja nih, 0893x394858. Oke lanjut lagi teman-teman, ke reptil Sunda ya. Reptil Sunda ada lagi ini, apa lagi ini, ada kucing mahar 450. Untuk lokasinya ada di Cikampek. Nah ini kalau kalian mau adopsi kucing, ini kucing apa ini, Persia, kucing Persia. Nah ini keren, minta 450.000. lokasi Cikampek tapi tidak ada nomor kontaknya, jadi ya kita lanjut aja. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini ada apa lagi, ini Mas Ferry Setiawan. Ini nanya, ini bahasa Sunda saya nggak ngerti, kita lihat aja videonya apa ini. Ini burung elang. Nih burung elang teman-teman. Ini banyak juga yang nanyain ke saya di mana tempat beli burung elang. Nah ini ada juga yang jual ternyata, tapi nggak tahu sellernya di mana. Kalian bisa masuk ke grup ini aja, forum jual beli khusus binatang Kerawang Cikampek Purwakarta. Oke kita lanjut ke selanjutnya.
ini ada pucuk zona pet. Ini musang apa ini? Rada jelek gambarnya. Musang atau apa ini? Oh iya, musang. Keren juga. Ya kelihatan. Oke, lanjut lagi ke bawah. Otter, keterangannya apa ini? DDAT, ini otter. Ini Dewi Lestari. Dia jualannya lobet, burung lobet. Ternyata lengkap juga nih grup ini. Ada apa aja? Ada burung, terus ini apa lagi? Ini kayaknya musang ekor putih kayaknya. Oh, bukan. Aduh, hang. Kita cari lagi forum jual beli mus. Kita lanjut lagi teman-teman ke yang daerah-daerah Jakarta. Kita masuk ke forum jual beli musang Jakarta. Ini ada yang lucu juga teman-teman. Ini ada forum jual mesi jual beli musang SG Otter Jakarta dan sekitar Bekasi. Ini ada 169 anggota. Kita lihat review beberapa jenis binatang yang dijualnya. Kita coba buka, ini udah lengkap belum yang jual? Oh, belum gabung grup ternyata saya ini. Oke. Belum gabung grup ternyata, susah juga. Forum jual beli musang Bekasi Barat. Gabung grup dulu. Oh, ternyata susah cara gabungnya. Ini belum lama ini forum ini berarti. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke grupnya forum jual beli musang SG Otter Jakarta dan sekitar Bekasi. Kita gabung grup. Oke, udah. Oh, ini ada yang jual kandang bekas sugar glider, harga tertinggi angkut, lokasi Kembangan Jakarta Barat, minusnya karatan. Oke, ini seperti ini, ada yang ini kalau nggak digini-gini harus goyang-goyang begini. Nah, oke, kita lanjut. Ini ada Octavian Catur Pamungkas, jualnya kandang lipet apa adanya, harga ukuran 60, minta 100.000, lokasi Bekasi Timur, nomor HP-nya 0821-230-93906. Kandangnya seperti ini teman-teman, ini kandang-kandang bekas kucing mungkin ini. Tapi kalau 100.000 saya rasa ini kemahalan, soalnya barunya aja mungkin harganya cuma 120-150.000. Kalau kayak gini minta 100.000 ya, tapi kalau ada yang minat ya silahkan. Ada yang nyari musang juga, ekor putih, dagu putih, kelamin betina, umur 2 bulan. Nah, ini kalau kalian ada yang mau jual musang, speknya seperti ini. Ini ada yang nyari di 081-90-507-9609. Ini ada Jalu Otak Rakitan. Apa ini? Wow, wah saya no comment kalau kayak gini. Handphone kayaknya. Ada juga rokok. Nah, ini ada juga yang jual kandang
Ini harganya 150.000, lokasi di Jakarta Timur. Kebanyakan pet cargo ya, ini pet cargo. Edisi butuh uang aja 70.000. Ambil ke lokasi, lokasi Jakarta Timur. Ini ada kalau bantu temen dana 200-400.000, bisa melar dikit dapat hewan apa? Musang obesitas atau ular. Oke. Ini ada lagi apa ini? Kerawang, grup kerawang. Nah, kita ganti ke tempat lain. Banyak banget ternyata yang jualan secara online. Forum jual beli wergol linsang otter sir. Wah, ini keren nih, kita lihat, kita buka aja teman-teman. Oh, ini anggotanya udah lumayan banyak. Ini ada 1997 anggota. Wergol itu musang kalau nggak salah. Forum jual beli wergol linsang otter sero itu apa, saya belum tahu nih sero. Ini ada yang jual musang bulan, jinak total bonding 2,5 bulan. Hubungi Martin 081279700080. Kita lihat musangnya. Oh, masih di kandang. Oh, ini teman-teman. Cukup lucu juga. Nah, ini kalau kalian mau koleksi musang, ini bisa nyari ke sini nih. Musangnya seperti ini. Ini saya cuma bantuin untuk antara pembeli dan penjual, saya menjembatani. Mudah-mudahan ada yang lihat dan saya cukup menjembatani aja. Jadi saya nanti jangan dibilang maklar, saya mau menjembatani aja antara pembeli dengan penjual. Kita back ini, kalau kalian mau ini bisa di 081279 7080. Ini Mbak Irma mamanya Kila. Oh iya, ini Mbak Irma mamanya Kila, salam kenal dengan 98 channel. Ini musang satunya lagi. Wih, lucu juga. Keren. Wow, bisa kayak gitu ya, keren. Oke, kita lanjut lagi ke ini ada yang merasa kesusahan untuk nyari otter di Palembang. Mungkin kalau kalian punya otter bisa ditawarkan, Mas Diko Meldi. Nah, ini ada juga yang punya otter umur 8-9 bulan, berkelamin betina, gendong anteng, karakter jinak total, pengen cari tuker tambah barter sama musang yang jos atau dimarahara aja. Lokasi Jakarta Timur. Ini ada yang nyari otter umur 8-9 bulan. Oh enggak, dia ini mau jual ini. Ini mau jual musang ini, musangnya seperti otter, sorry. Otternya seperti ini. Nah, ini foto otternya. Oh, lucu juga teman-teman. Ini kalau kalian berminat, ini bisa hubungi kontak 089 907354 3 kali. Ini otternya jinak, katanya jinak total. Ini Mas Januar Ismail Lian. Nah, ini dia. Nanti kalian bisa buka-buka ya. Ini otternya, otter naik sepeda apa bagaimana ini? Oke, ini ternyata banyak banget yang jual beli musang secara online di Facebook ini. Ada beberapa ini yang, dan anggotanya pun udah ada yang banyak banget. Ini sampai ada yang 51.400, 26.200, 25. Oh, ini banyak juga teman-teman ini yang nanyain keke babi kita coba.
dibuka kayak gimana nih? Keke Babi Free Fly Indonesia. Oh, grup tertutup. Ternyata nggak bisa masuk saya. Ini ada yang juga Keke Babi. Keke Babi apa sih? Keke Babi, oke. Nah, ini ada Mas Evin Ramadan di forum jual beli Wergul Linsang Otter Zero. Nah, ini ada yang mau adopsi. Kalau kalian mau adopsi otter Cina total ke seluruh orang, jantan usia 6 bulan dijual buat cepat butuh orang. Ini kita lihat. Wow, lucu juga nih teman, ini otter ini. Lucu juga. Keren. Emang burung. Mandi coy. Ini apa ini? Ada yang mau dimandiin. Wow. Mandi coy. Dimandiin. Coy. Keren juga ini. Otter ini teman-teman. Oh iya, otter. Lagi dimandikan. Cikgu. Jinak, ini kan udah jinak nih kalau yang seperti ini nih. Ini dengan siapa tadi yang jualan? Ini ada juga yang imut otter. Si imut otter. Oh, lucu banget. Ini otter baby. Baby otter dan warnanya coklat-coklat seperti ini. Ini ada beberapa ekor ternyata. Ini siapa tadi yang mengupload ini? Akila Abidah Novalin. Oh, dia emang koleksi kayaknya. Kalau V-nya banyak nih kayaknya. Dia upload lagi ternyata. Oh, foto aja. Nah, di forum ini ternyata kalian bisa, ada yang jual, ada yang beli, ada yang pengen adopsi atau pengen adopsi, ada juga di forum jual beli Wergul Linsang Otter. Nah, itu tadi teman-teman review kita dari penjual-penjual online, para pedagang-pedagang online yang jual berbagai jenis binatang-binatang lucu, unik, dan ada juga yang menjual, ternyata ada juga yang menjual burung ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Atau kritik atau saran, nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Sampai ketemu di video-video jalan-jalan saya selanjutnya. Matur nuwun, thanks for watching.